tangan. Dan wajib juga kita mengetahui dan meyakini bahawa nabi-nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rasul-rasul, dan mereka ini mempunyai sifat-sifat yang wajib kita yakini, iaitu 4 sifat yang telah kita baca pada minggu yang sebelum ini, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanah. Maksudnya setiap nabi yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia ini, semua mereka itu adalah orang yang jujur, orang yang menyampaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini juga terdiri daripada kalangan hamba-hamba yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan dosa dan maksiat, kerana mereka itu adalah contoh kepada umat manusia dalam meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Jadi sekiranya mereka ini buat salah, maka kita boleh buat salah sama dengan nabi dan rasul juga, kerana kita dituntut untuk mencontohi mereka. Jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memelihara nabi dan rasul ini dari terjebak melakukan dosa dan juga maksiat ataupun kesalahan, supaya kita umat manusia ini boleh mencontohi para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dalam perbincangan yang sudah kita telah bincang 2 sifat nabi, iaitu siddiq dan juga amanah. Malam ini kita akan bincang 2 lagi, iaitu tabligh dan juga fatanah. Maksudnya nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu peranannya adalah untuk menyampaikan kepada kita umat manusia segala peraturan dan juga syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang disampaikan oleh nabi kepada kita itu dinamakan agama. Sebab itu ulama akidah bila mendefinisikan agama, kata dia agama adalah setiap apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan telah disampaikan oleh nabi dan rasul kepada kita. Jadi semua itu adalah agama. Jadi nabi menyampaikan kepada kita umat manusia apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa suruhan. Iaitu yang pertama, suruhan untuk buat, dan yang kedua, suruhan untuk tinggal. Jadi daripada suruhan untuk buat ini keluar 2 hukum yang menjadi panduan kepada kita setiap umat Islam, iaitu yang disuruh oleh Allah SWT buat sama ada dia wajib ataupun sunat. Hak yang disuruh wajib buat ini, sekiranya kita buat, kita mendapat pahala, dan jika kita tidak buat, dapat dosa. Satu lagi, suruh tapi tidak sampai kepada tahap yang wajib, namanya sunat. Sekiranya kita buat, dapat pahala tapi tinggal, tidak berdosa. Satu lagi yang disuruh kita tinggal, iaitu yang berupa larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti zina, mencuri, merokok, menyamun dan sebagainya itu. Hal ini yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disuruh kita tinggal, wajib kita tinggal. Yang disuruh tinggal ini hukumnya haram, maka wajib kita tinggal. Sekiranya kita tinggal, dapat pahala. Kalau kita lakukan yang dilarang itu, kita berdosa dan balasannya adalah neraka. Yang disuruh tinggal juga tapi tak sampai kepada tahap tegas qat'i, maka namanya makruh. Kalau kita tinggal, bagus. Kalau kita tak buat, bagus. Tapi kalau kita buat, tetap tidak berdosa. Dan satu lagi, hak tidak disuruh dan juga tidak dilarang. Ini namanya harus. Namanya harus. Jadi setiap nabi dan rasul menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berupa wahyu secara langsung kepada kita, itu namanya
firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil dan juga suhuf, itu hak yang diwahyukan langsung. Ada hak yang diwahyukan kepada Nabi dan Nabi mengajar kepada kita, itu yang berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk sebagai panduan untuk kita umat manusia. Jadi dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut taraktu fikum amrayn, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat sekiranya kamu berpegang dengan kedua-duanya. Yang pertama kitabullah wa sunnati, iaitu kitab Allah, kitab Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan setiap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan oleh Nabi dan tidak disampaikan. Ada sebilangan umat Islam, iaitu golongan Syiah, mereka ini beriktikad bahawa Al-Quran yang ada hari ini tak sempurna. Ada lagi Quran yang lain yang dikatakan berada dengan imam-imam mereka, iaitu yang akan zahir sebagai Imam Mahdi nanti. Kata dia itulah Quran yang sempurna. Jadi seolah-olah mereka beriktikad bahawa Nabi SAW ini menyembunyikan sesuatu daripada ajaran Islam. Jadi fahaman ini adalah fahaman yang salah dan wajib kita jauhi dan tidak mengikuti fahaman ini, kerana dia adalah bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW sebagaimana yang kita akan lihat nanti. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bukti dan dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah menyampaikan kepada kita syariat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan Allah mengancam Nabi sekiranya dia tidak menyampaikan risalah tersebut, Allah akan menghukum ke atas Nabi itu di dunia ini lagi. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, wahai Nabi, wahai Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mana apa yang telah diturunkan itu sampaikanlah. Sebab sebelum ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah bila pun Nabi disampaikan secara sembunyi. Mana orang-orang yang dekat dengan Nabi, Nabi sampai di mereka awal Islam itu diturunkan, Nabi hanya menyampaikan kepada orang tertentu. Turunnya Quran sikit, Nabi sampaikan kepada Zainab Abu Bakar, isteri dia, orang-orang yang beriman, kawan-kawan terdekat, disampaikan dan mereka beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringkat rahsia ini berlaku selama 3 tahun. Kemudian selepas daripada itu turun ayat ini, perintah daripada Allah supaya Nabi menyampaikan risalah Islam ini kepada umat manusia. Maka pada masa itu Allah Subhanahu wa taala menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata fa illam taf'al fama ballaghta risalatah, sekiranya Nabi Muhammad ini tidak menyampaikan risalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu ingkar kepada perintah Allah dan telah beri jaminan kepada Nabi. Kata Allah, wallahu ya'simuka minan nas, sesungguhnya Allah itu yang akan memelihara kamu daripada ancaman-ancaman manusia. Turun je ayat ini, sebelum ini Nabi ada bodyguard, sahabat-sahabat yang duk kawal Nabi sallallahu alaihi wasallam takut dikhianati oleh orang-orang musyrik Mekah. Dan sebagaimana yang kita tahu,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat disayangi oleh para sahabat, dan mereka lebih mencintai Nabi daripada diri mereka sendiri. Maknanya dengan kata lain, mereka sangat mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat ini, Nabi kata pergilah balik. Nabi keluar daripada khemah, pergilah balik. Tuhan dah jaminlah. Jadi selepas daripada peristiwa ini, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, Nabi didatang waktu sahabat sedang leka berehat, tiba-tiba musuh datang bawa pedang mengacukan kepada Nabi. Kata dia, wahai Muhammad, siapa yang boleh menyelamatkan kamu daripada pedang ini? Maka Nabi kata, Allah. Jatuh pedang, dan Nabi pun ambil pedang makan. Sekarang siapa yang boleh menyelamatkan kamu daripada pedang? Mana kalau Nabi nak libat, dia habislah. Maka itu adalah di antara pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada itu, Nabi menyampaikan dakwah Islam ini secara terang-terangan di Mekah. Sehinggalah umat Islam selepas daripada itu diseksa, ada yang dihina dan diazab dan sebagainya, yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada itu telah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sebab kita mungkin dah ciamat Isra Mi'raj dah kan. Padahal lagi bulan lagi hampanya ada Isra Mi'raj tu. Jadi dibawa dalam Isra Mi'raj ini, kita tengok sebelum Isra Mi'raj ini berlaku peristiwa besar. Kepada Nabi, kita sebutlah sikit ada lagi kan. Sebelum berhijrah ke Madinah 3 tahun ini, Nabi SAW telah dihina, diancam. Sehinggalah kita tengok terakhir sekali Nabi diancam untuk dibunuh oleh mereka, barulah Tuhan berhijrah. Tapi sebelum daripada itu, Nabi berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Yang paling getir dan paling mengecewakan Nabi SAW bila isterinya mati, yang telah berkorban jiwa raga untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kematian isteri dan Khadijah, meninggal pula bapa saudaranya yang telah banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bapa saudaranya juga meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok, Nabi bukan sedih kerana mereka ni mati, sebab semua orang akan mati. Tetapi harapan Nabi untuk melihat Islam tersebar, bapa saudaranya beriman, tidak kesampaian dengan sebab kehilangan dua orang tokoh yang telah berjuang jiwa raga untuk menajun dan memperjuangkan Islam. Jadi rasa kasih kepada umat ini, kalau kita tengok tuan-tuan, di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat ketara. Nabi merasa bimbang, Nabi merasa kecewa bila umat tidak beriman. Sekarang kita tuan-tuan tidak berasa susah hati orang tak sembahyang, tak berasa susah hati orang tak pegang agama, orang tak beramal dengan agama, kita tak berasa ambil berat. Berbalik dengan orang lain yang dia berasa kalau orang tak ada agama, dia bimbang takut tak masuk syurga. Sedangkan yang menjamin kita kepada syurga ni Islam kan? Tidak ada agama lain di atas dunia yang boleh memberikan jaminan yang jelas bahawa bila beriman dia masuk syurga. Tak ada agama atas dunia kecuali Islam. Sebab itu Tuhan sebut inna dina indallahi al-Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok merasa sedih bila orang tidak beriman. Jadi bila orang Mekah tak nak beriman, Nabi berhijrah ke Taif untuk menyampaikan dakwah, nak cerita tabligh. Nabi pergi ke Taif ni tuan-tuan, bila orang-orang Quraisy begitu menentang Nabi di Mekah, Nabi sedih. Jadi untuk keluar daripada Mekah, Nabi tak boleh bawa orang ramai. Maka Nabi ajak anak dia yang dia bela, iaitu Zaid, ini anak akak dia. Nabi ajak Zaid
keluar daripada Mekah. Jadi orang Mekah tengok mamak dengan anak dia tak ada di jauh lah, jalan kaki pula tu. Kalau naik kuda, naik keledai kenderaan, mungkin mereka akan halang apa sekat, tahan cok pasport ke apa dulu nak pergi ke mana kan sekat. Jadi Nabi keluar daripada Mekah bersama dengan Zaid, berjalan menuju ke Taif, lebih kurang 100 km daripada Mekah, jalan kaki dia tu. Sampai di Mekah, Nabi menyampaikan kepada ketua Bani Saqif pada masa itu, Yalil, ada tiga beradik ketua satu, semuanya mereka menolak, tak mahu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mahu menerima. Ya, ini bukti Nabi dah sampaikan dakwah, tak nak terima. Bahkan mereka menghalang Nabi daripada Taif. Di waktu tersebut Nabi telah dihalau di balik batu sehingga berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang 5 km. Dan ini hak ulama-ulama moden ni yang buat ukur perjalanan Nabi daripada Taif, pusat bandar Taif itu, ke kebun Umayyah yang ada sekarang ni, maknanya lebih kurang jarak dalam 5 km. Cuba tuan-tuan tengok, di balik dahlah, di balik dahlah 5 km. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat. Kata Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, kenapalah pelik sangat ni orang ni tak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, ila man takiluni, kepada siapakah Tuhan kamu nak biarkan aku? Ila ba'idin yatajahamuni, hak jauh pun tak suka menghalau aku ini, hak dekat pun tak terima memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, sekiranya engkau tidak bencikan aku, tidak murka pada aku, semua takut tak peduli, bahkan risalah ini akan terus disampaikan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Di saat tersebut, tuan kebun itu Umayyah ni, dia tengok itu Muhammad dalam kesedihan sebab mereka sama-sama Quraisy, maka dia minta hamba dia Adas untuk beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma, apa ni, anggur. Jadi bila Nabi ambil baca bismillah, Adas kata, ini tidak ada orang kawasan ini sebut begini. Sebab Adas pada masa itu sudah beriman dengan agama yang tersebar di kalangannya pada masa itu, iaitu ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi bila dia dengar Nabi membaca bismillah, kata dia, ini tidak ada orang Mekah sebut lagi. Lalu Nabi tanya, Nabi berta'aruf, daripada mana kah kamu? Kata dia, saya dari Nainawa. Nainawa ni di Iraq. Lalu kata Nabi, di Nainawa ini, itu tempat saudaraku iaitu Nabi Yunus AS. Kubur Nabi Yunus ada di Nainawa, tapi dah dibom oleh IS. Masjid dengan kubur-kubur sekali, desa kubur sini. Jadi di situ Adas beriman. Kita tengok Adas beriman kepada Nabi. Mana Nabi menyampaikan Adas beriman. Di saat orang lain menolak, Tuhan tunjukkan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi baca, di situ kita tengok malaikat datang beritahu kepada Nabi, kata dia, wahai Muhammad, kalau benar aku angkat bukit bagi 4 orang Taif ni, biar mati belaka. Nabi kata, tak apalah, kalau dia tak nak beriman, mungkin anak cucu dia nanti akan beriman. Maka Nabi balik ke Mekah. Kita panjang lebar. Bila dah balik ke Mekah, selepas daripada itu 3 tahun baru Nabi berhijrah ke Madinah. 10 tahun kemudian barulah orang-orang Taif ini datang ke Madinah beriman kepada Rasulullah. Kita tengok. Jadi sayangnya Nabi, sekiranya Nabi kata kepada malaikat, ialah hancurkanlah mereka, kita tengok tak ada lah orang yang beriman. Jadi di sini Nabi menyampaikan risalah, ada mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan
mubasyirina wa munzirin. Mana Nabi ini mereka telah menyampaikan berita gembira dan menyampaikan berita ketakutan, iaitu memberi izah. Maknanya Nabi telah memberikan penjelasan kepada kita semua umat manusia, sekiranya kita beriman kepada Allah, kita akan masuk syurga, dan sekiranya kita kufur dan tidak beriman, ataupun beriman dan melakukan dosa dan maksiat serta tidak taat kepada perintah Tuhan, maka anda akan diazab dengan azab neraka. Semua ini telah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Dan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang kita dapati di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, Tuhan berfirman kepada kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, disuruh untuk beriman. Begitu juga ya ayuhan ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, disuruh kepada kita untuk patuh taat kepada segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini telah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Dan di antara lain pensyariatan menutup aurat, ayat ini turun kepada isteri Nabi. Tetapi sebagaimana kita tahu, sebagaimana yang dinyatakan oleh para fuqaha, perintah kepada isteri Nabi adalah perintah juga kepada umat Islam. Jadi dalam Al-Quran, contohnya di dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, ya ayuhan Nabi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابيبهن. Jadi ini adalah ayat yang mensyariatkan kita supaya menutup aurat. Yaitu kata Tuhan, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuan. Maknanya kita apa? Sama nak kena suruh isteri kita dan anak-anak perempuan kita, supaya mereka ini berpakaian dengan pakaian-pakaian sopan sebagai seorang Islam. Boleh saja kalau dia nak beli sendiri baju dia, pakaian dia, sebab warna, jenis kain, itu perlu kepada orang yang memakai itu memilih. Tetapi garis panduan kena ada. Nak beli baju apa, warna apa, silakan. Tetapi tidak boleh beli baju hak yang saiz adik kakak yang pakai. Hal ini banyak ini. Nah, kita tengok kadang-kadang kita tak beli, budak-budak kita bagi duit je, dia nak beli kain apa, baju saiz apa, kita tak apa belaka. Akhirnya kita naik kereta sama-sama dengan mereka, dia pakai baju tak apa-apa, kadang-kadang mak pun sama pakai baju pun pelik-pelik. Banyak kan kita pergi kat pasar malam ke, pergi kat pasar pagi ke, pergi kat mana-mana pun, kita boleh nampak pakaian seolah-olah kita tak tahu pun apa perintah Allah kepada kita orang Islam untuk berpakaian. Sedangkan Nabi dah sampaikan dah, ayat syariat dah disampaikan. Nak kata tak tahu, tak pernah sabar, lama dah kita berapa keturunan dari Islam, takkan tak tahu lagi. Maknanya mungkin tak tahu juga. Sebab apa? Sebab kita tak belajar, tak tahu. Nabi dah sampai dah. Boleh kita nak kata ya, Nabi tak sampai lagi? Kalau sampai mesti kita tahu. Dan Nabi dah sampai dah, ulama dah sampai. Cuma kita tak pergi belajar. Maka kita yang menanggung dosa kerana tidak belajar. Sedangkan Tuhan dah beritahu dalam Al-Quran, kewajipan kita sebagai orang Islam mesti kena belajar. Jadi kalau kita Islam tapi tak belajar, maka kita berdosa. Sebab Nabi dah beritahu dah, talabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajipan kepada setiap orang Muslim. Jadi kalau tak belajar, maka salah. Begitu juga dalam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Maksudnya ini disampaikan oleh Nabi kepada kita, dan kewajiban kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan telah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Jadi syariat-syariat Islam ini semuanya telah lengkap dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu, sehinggalah turun ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Hari ini aku telah sempurnakan Islam itu sebagai agama kamu.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat aku kepada kamu wahai Muhammad. Jadi bila turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar tu menangis. Faham Sayyidina Abu Bakar pada makna ayat. Jadi orang tanya, kenapa wahai Abu Bakar kamu menangis? Kata Sayyidina Abu Bakar, bila agama sudah sempurna, maka ini bermakna Nabi tidak akan bersama lama lagi dengan kita. Mana Nabi tidak akan duduk lama, mana berarti Nabi akan wafat dan meninggalkan kita. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni kiasan begitu pun dia dah faham, dan dia turun menangis kerana merasa akan berpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ini disampaikan oleh Nabi satu persatu sehinggalah agama ini lekat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hari ini sebelum Nabi wafat, aku meninggalkan kamu ala mahajjatil baydha, di atas landasan yang lurus dan jalan yang terang. Layluha kana hariha, malam seperti siang lagi dah. Maksudnya tidak ada lagi ajaran agama yang tersembunyi, dan tidak ada lagi masalah yang tidak boleh difahami. Semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW secara terperinci kepada kita. Jadi yang tinggal tuan-tuan adalah keperluan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat yang ketiga, bahawa Nabi telah menyampaikan kepada kita bagaimana Nabi berpenat lelah, bersusah payah, sehinggalah ajaran Islam ini akhirnya tersebar luas ke seluruh pelosok dunia, di kota-kota ataupun di kampung dan di desa-desa. Semuanya kita tengok telah tersebar dan sampai, dan menjadi kewajipan kepada kita tuan-tuan, antara lainnya juga ialah menyampaikan risalah Nabi ini kepada umat manusia selepas kita. Ini kewajipan kita juga. Bukan maknanya kita dah Islam maka kita boleh tidur lena. Kewajipan kita juga memastikan zuriat keturunan kita beriman, mereka tahu dan faham tentang ajaran Islam. Perlu dikenal pasti. Jangan sampai kita memastikan mereka ini boleh makan kenyang, tetapi tidak memastikan bagaimana akidah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita tengok kita boleh bagi duit banyak ke anak-anak tuan-tuan, tetapi banyak di antara kita tak beri ajaran agama yang boleh menyelamatkan mereka dan masa depan mereka di dunia dan juga di akhirat. Nah ini banyak. Kalau kita tanya cikgu-cikgu sekolah kita ni, kita boleh tengok apa yang berlaku di dalam pagar sekolah sebelah dengan kita, yang kadang-kadang kita tak ada masa untuk nak fikirkan urusan mereka. Tetapi itulah masa depan umat kita. Sekiranya agama ini tidak disampaikan dengan betul, maka ia boleh membawa kepada kehancuran dan kerugian. Jadi Tuhan utuskan Nabi ini untuk menyampaikan agama adalah untuk menyelamatkan kita daripada kemusnahan dan juga keruntuhan di dalam kehidupan dunia kita ini. Jadi bila kita tinggal agama, kita tengok kita akan berdepan dengan kesukaran, dan kehidupan kita juga akan menempuh dengan berbagai-bagai ujian. Kemudian salah satu lagi sifat Nabi yang terakhir ialah Al-Fatanah, iaitu Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada kita umat Islam ini adalah seorang yang mempunyai kebijaksanaan. Setiap Nabi dan utus kepada manusia ini adalah orang yang bijak. Ada orang berkata Nabi Muhammad ni orang bijak dan dia memang hebat. Takkan Nabi tak boleh membaca? Jadi sekarang ini tidak membaca itu salah satu daripada sifat Nabi. Mana Nabi tak boleh baca? Sebab dia kata kalau tak boleh baca, macam mana Nabi nak sampaikan Quran? Quran adalah wahyu daripada Allah, hanya Nabi sampaikan. Tetapi Rasulullah SAW tidak boleh untuk nak membaca huruf-huruf. Sebab itu dia dalam Al-Quran Tuhan kata An-Nabiyul Ummi, Nabi yang ummi. Kalau sekiranya Nabi ini boleh membaca, boleh menulis,
maka sudah pasti orang kata Nabi Muhammad yang baca Quran, bukan wahyu daripada Allah. Sekarang Nabi telah menyampaikan kepada kita semuanya ini adalah wahyu daripada Allah, bukan yang ditulis oleh Nabi Muhammad kepada kita sebagaimana yang didakwa oleh sebilangan orang. Antaranya orang Talis mengatakan bahawa Nabi SAW pernah belajar dan dia tulis Quran. Jadi dengan sebab itu kita tengok dalam Al-Quran, kita akan baca nanti berkaitan dengan keimanan kepada kita, Tuhan cabar sekiranya Al-Quran ini dicipta dan dibuat oleh manusia, maka silalah kumpul mana-mana manusia yang paling cerdik di atas dunia, sila tulislah seperti mana yang ada di dalam ayat Al-Quran ini, satu surah. Kalau tak boleh tulis yang panjang, tulis yang paling pendek, hak tiga ayat saja. Inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanhar masyaallah wa la amlan. Tulis fungsi lah. Kalau tak boleh buat seorang, cari cendekiawan cendek pandai buat dekir, tulis satu untuk kita nak tengok setanding dan seiring. Maka kata Tuhan, semua ini tidak akan berlaku dan tidak akan dapat dibuat oleh manusia apa yang setanding dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah. Insya-Allah kita dalam minggu depan fadhalah. Sebab kita ada cerita panjang sikit. Tak banyaklah bincang, tak apalah kan. Sikit-sikit nanti kalau bulat akan susah ingat. Jadi kita baca sikit-sikit sambil-sambil kita kata merehatkan minda dan menenangkan jiwa. Kita berfikir kebesaran Allah dan juga keagungan Nabi utusan Allah kepada kita. Kadang-kadang kita dalam keadaan sibuk, tak ada nak fikir urusan agama, sedangkan dia adalah perkara yang besar dan perkara utama di dalam kehidupan kita. Baik, tata kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sama minggu depan, sifat bukan minggu depan lah, minggu sekali lagi, sifat Al-Fatanah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين استمعون القول واتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مذلولا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.